Mantap. Oh, Bapak udah siap ya? Oh, saya ini udah jadi. Iya. Oh, iya. Ini tinggal diracik aja, tinggal dipercantik. Oh, lihat dulu ya di sana sana. Maaf. Es krimnya Bapak buat sendiri apa bagaimana? Ini, Pak. Oh, Diamond kayaknya nih. Apa merek apa? Oh, di Bali apa namanya? Oh, Indo es krim. Oh, Indo es krim. Soalnya kalau Indo es krim ini ada 3 macam, Pak. Oh, kalau yang Diamond kan cuma semacam. Oh, iya. Satu-satu. Maaf, boleh sini, boleh lihat lagi. Kadang-kadang kan yang mintanya pingin yang coklatnya, pingin yang ini. Neapolitan. Jadi Bapak bukan buat sendiri, jadi emang udah terjamin gitu ya. Kalau saya semuanya saya buat, Pak. Oh, ini kan beli kan? Maksudnya ini beli semua. Hah? Saya ini cuma ngeracik aja. Oh iya, Bu. Maaf. Ini Bu. Sendiri enggak sama. Iya. Itu tinggal dipercantik ya? Iya. Boleh bikin sendiri yang racik. Eh, boleh, Bu. Coba. Coba. Enggak, mau silakan. Coba. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Nah, taruh. Iya. Terus ngambilnya lebihan nih, Bu. Ya, harus lebihan tadi. Jangan. Gini kan? Gini Bu ya? Iya. Nah, yang penting tertutup aja. Oh, yang penting tertutup. Kayak tanah gitu pesannya. Ngasihnya enggak sebanyak itu tadi Bu, sebanyak itu. Enggak apa-apa. Apa itu apa sih Bu? Apa itu? Ya, ini Oreo, Pak. Oreo ya? Iya. Tak kira tanah, Bu. Ya iya kali es campur tanah. Belepotan, Bu. Maaf ya, Bu. Belepotan. Enggak siapa lagi apa-apa. Ini, Bu, enggak apa-apa kan banyakan dikit. Oh, banyakan dikit enggak apa-apa, Bu ya. Di giniin. Yang penting pembeli yang kayak gini sehari satu aja boleh, Bu. Nah, kasih apa lagi? Ini apa? Susu. Apa? Blueberry. Oh, blueberry. Kesannya kalau itu kan kayak cacing gitu. Oh, cacing maksudnya. Ini cacing blueberry namanya. Sendoknya dua dong boleh, Bu? Sendoknya. Satu aja enggak apa-apa. Satu aja enggak apa-apa. Oh, enggak apa. Enggak berdua, nyobain. Enggak. Enggak banyak, Pak. Terima kasih. Ini es krimnya. Item-itemnya kayak Oreo tapi kayak dicampur tanah. Oh, campur tanah beneran. Kan tanah kayak Bali tanah, ya. Iya benar. Orang seneng tanah Bali ya. Ini cacingnya blueberry. Blueberry. Yes, iya. Coklatos. Iya, coklat. Ah, cobain. Oh, disuapin. Enak. Ya? Coba lihat dulu. Kebetulan kuburannya habis. Pak. Kuburan habis, ya? Kuburannya itu kayak dari apa? Sate. Bukan, jadi kayak kuburan gitu, Pak. Jadi kita bentuk lagi, kasih kayunya lagi. Oh, begitu. Jadi kayak kuburan aja gitu. Oh, kuburan gitu ya. Kasih yang lain gitu. Kok bisa kenapa habis? Bapak kagak jual ngabenan aja sekarang di sini? Ngaben. Kan orang sini enggak dikubur ngaben. Soalnya kan di sini marah antar orang cari sini. Cari yang apa yang unik gitu, Pak. Ya kan kalau kuburan sebetulnya udah ada tempat lain. Kalau Bapak bikin ngabenan ada ide mungkin ya. Apa marah orang sini? Enggak lah ya. Ada kuburan. Habis banget tempat kayak gitu. Enggak bisa. Enggak lah. Ini kan kubur sama aja. Kuburan ya. Mantan lagi. Enggak boleh kali, Pak ya. Ini saya cari ini kok. Oh, bagaimana? Apa, gitu. Jadi orang-orang tuh pada tertarik gitu. Yang kayak gimana. Padahal orang dikubur ya. Kalau yang udah biasa sih kayaknya ini beli yang ini. Kuburan mantan gitu Pak ya. Trip mantan siapa yang putus cinta tuh kalau galau tuh. Nah, langsung. Beli aja bisa pesen namanya lagi ya. Enggak, Pak ya. Ntar Bapak diomelin sama orang. Ini sih saya biasanya suka kasih aja rip mantan begitu. Enak banget ya. Enak ya es krim ini sampai ke bawah dong. Bisa habis dong, ini habisin dong. Ada Oreonya juga. Iya, ada di bawah ada Oreonya. Aquanya maaf satu. Mau aqua sekalian? Oh, udah ada masih. Nih, saya aqua maaf satu boleh. Oh, iya. Boleh tolong bukain maaf nih. Berapa aqua sama ini, Pak? Jadi maaf saya minum ya. Minum ada nih, sekalian aja, Bu. Oh, minum ya. Kami kan capek habis jalan-jalan berkeliling enggak dapat minum. Iya, enggak dapat minum. Terus makannya depan-depan dulu, Pak ya, makannya biar kelihatan. Mereknya apa Bapak pakainya? Maksudnya pakai merek apa namanya? Kok belum dimerekin? Saya lihat nih tadi es krim apa namanya? Es krim kuburan apa mereknya Bapak? Es krim ini Pak apa? Apa mereknya? Es krim pop sama es krim mantan. Es krim kreasi gitu Pak. Oh, kreasi. Iya, Pak. Sehari dinas di mana Bapak? Saya di Pemda. Metro Tempo Pak. Oh, farmasi. Oh, hebat. Tempo Scan Pasifik ya? Ah, itu Pak. Hebat dong. Udah dijamin gak sakit makan ini deh. Orang Tempo yang jualan ya. Sebelah sini dong. Enggak, sebelah sini. Nah, biar kelihatan. Nah, madep sini, Mas. Habisin bisa dong? Bisa. Kita kan satu berdua, Om. Bisa. Jangan Om dong, Bang. Ya, Bang. Aduh, lupa. Pak Bang, Pak Bang. Nah, gitu. Om ketuaan banget, Pak ya. Orang masih muda. Bebaskan dahagamu di sini. Oh. Udah berapa lama nih Bapak jualan? Saya 2 tahun Pak. Oh, 2 tahun. Mantan aja ya? Di jalan raya, aja di parkiran apa timur. Sekarang di parkiran barat semua. Tolong dikondisikan. Lalu aku dari kondisikan banget. Kondisikan.
Ini potnya bisa hadiah di rumah. Oh potnya? Kan enggak, ini kan ditinggal. Emang dibawa boleh? Dibawa pak. Dibawa boleh. Oh boleh bawa, mau bawa? Iya, boleh. Oh boleh, kenang-kenangan. Oh ada tempatnya. Harganya nambah gak dibawa? Ih murah bener bapak. Tiap hari bawa beli pot dong ini. Papa pot-pot tadi apa? Tapi lucu pak ya jadinya ya. Maaf nih. Ini maaf saya kemana nih? Jangan di sini, ini bekas soalnya. Di mana? Pindahin maaf. Udah habis sih. Udah habis. Bocor. Aus kan? Abisin nanti abisin. Mending aku beli nggak? Nggak udah ada di sini. Abisin. Makin ke bawah makin enak kayaknya pak ya? Enggak. Ada Oreonya. Ah, kok kokokran ya? Ya. Ambil abis. Bayar dulu. Bayarnya 20, gak usah kembali, sama angkos 1. Ya. Ya, nih, makasih Bu ya. Udah gak usah kembali, makasih. Semoga tambah laris Bu, banyak dapat rezeki ya. Enggak, gak usah kembali. Ya, iya. Kasih 1 dong. Maria kasih 1. Indah juga ambil 1 angkosnya. Nah. Abisin dulu. Sampai habis tapi, ya enggak? Iya. Nah, abisin dong. Kokokran ya. Ganggu enggak? Kalau ada yang beli ntar kita itu, Pak. Langsung mundur ya. Ya enggak ya. Sampai jam berapa nih, Pak, biasanya ramainya? Abis itu pindah ke tempat lain nggak? Pulang ke rumah pak. Pulang. Emang dari jam berapa mulai? Hah? Emang dari jam berapa bapak bukanya? Saya dari pagi pak. Jam 6? Masuk sini jam 6 udah. Udah ready ya. Kalau kita nggak cepetan ya kita sih dikasih nomor juga pak. Oh ada nomor di sini? Oh biasa kok tempat lain Car Free Day emang asal itu aja nih ada nomor kok sini. Mana nomornya? Oh nomornya di sini pak ada kita nomor 22 pak. Jadi kalau nggak sembarangan gitu. Oh jadi bukan kayak orang dagang. Oh jadi di sini harus daftar bukan dulu. Bukan pedagang 5 gitu ya? Oh bagus ya. Kalau tempat lain Car Free Day biasa hanya bebas gitu pak. Bebas jadi terserah duluan. Kalau gitu sih kadang-kadang bisa jadi berantem. Iya betul. Dan bagus diatur ya manajemen. Betul bagus pak ya. Bagus ini bagus Bali diatur. Jadinya kan orang juga lebih tenang dagangnya ya. Jadi enggak. Iya jadi orang enggak. Itu mau beli kan? Mau beli kan? Dilayanin. Anak kecil. Menunjuk. Udah habis pak. Ah ya sip, makasih pak ya bu, semoga tambah laris. Katanya mau dibawa enggak? Enggak usah, jadi pak. Ya makasih pak ya, semoga tambah laris. Nih, makasih. Nah ini apalagi? Nah ini boleh nih mojito, coba ini. Ya bener. Cobain dikit aja, boleh videoin enggak? Coba tanya, coba Indah yang nanya. Oh boleh. Nah. Pembuatannya kayak gimana? Ini om cara pembuatannya. Jangan om. Bang. Om. Ini Indah mau minum rasa apa Indah rasa? Boleh, ini apa nih? Apa nih Pak? Ada kecebongnya juga. Oh kecebongnya ada? Oh kecebong. Indah ada berapa rasa nih Pak? Ada ini rasanya. Rasa apa pilihnya? Yang nggak laku rasa yang nggak laku ya? Nggak ada rasa nggak laku nggak ada. Laku semua. Belum. Mojitosnya satu tapi ya. Tapi Skype udah ada saya. Ini Virgin Mojitos deh. Oh iya Virgin Mojitos. Virgin Mojitos ada, Bu? Nah, ada. Iya, sih. Ini udah berapa lama? Ah, itunya emang bisa dilihat coba Indah pengin. Nah, itu. Itu prinsip jumbo itu masuk AC. Oh. Boleh pilih ya. Andilau antara dilema dan galau. Woi, galau banget. Terus kamu jomblo, aku jomblo, kenapa kita jadian? Ya, itu aja mendingan ya. Itu aja. Ya, Pak ya. Silakan, Pak. Kita lihat aja. Oke. Murah, udah berapa lama jualan Pak? Nah, ini aja tinggal. Ya udah dua. Mau beli enggak dua aja enggak apa-apa.